berapa hasil pemantauan? Ya, saya datang di pasar induk beras Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah dari pasar induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat banyak melimpah. Hambatannya berarti di distribusi yang mana, Pak? Hah? Lalu permasalahannya terkait kelangkaan dan kenaikan harga beras. Ya, supply itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan apa, banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi. Tapi sudah, saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang, saya kira akan nanti dilihat, saya kira apa, dalam seminggu dua minggu ini berasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen rayanya datang lagi pasti sudah. Ya.